Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan Candalan di sini. Pada kesempatan kali ini Candalan mau berbagi tentang Canter ya, Coldiesel Canter HD 125 PS. Ini keluarnya mesin pincang, guys. Mau kita cek dulu di boss pomnya ya. Getar kayak ada yang telat suplai solarnya ya. Kayak pincang-pincang. Kita cek di pipe head compressor, head pressure-nya, pipe head pressure-nya ada di pipa bertekanan tingginya yang masuk ke nozzle. Kita cek apakah lancar semua. Jadi tadi sudah kita cek, kita buka, ternyata lancar. Tadi yang satu ya, satu kayaknya kurang ya tekanan solarnya, kompresinya kurang. Kompresinya itu sepertinya normal, cuma yang masuk ke nozzle satu ya. Ini masuk ke nozzle ini agak-agak telat ya, mungkin nozzle-nya kotor. Mau kita lepas ke empat nozzle-nya untuk kita cek ya, kita periksa pada nozzle-nya, kita benahi, kita servis supaya kompresinya sempurna lagi ya. Ya, kita lepas klemnya pada pipe head pressure. Dua klem pipa head pressure. Kita lepas. Lalu kita kendorin pada pipa ya, baut nipple yang masuk ke nozzle dan yang bawah yang dapat holder distributornya dari bos pom. Sudah lepas, dan kita cek keempatnya ya, keempat nozzle-nya. Ya, sudah lepas semua pipa bertekanan tinggi atau pipe head pressure-nya. Kita lepas juga di overflow ya, atau retun ya pak ya, retun pipa cacing ya ini ya pak ya, pipa retun atau kita biasa menyebut dengan pipa cacing. Kita lepas ke empat baut pengancing nozzle-nya. Satu persatu kita lepas semua.
sudah lepas. Lalu kita cabut nozzle-nya. Lenter seperti ini ya. Lenter cabut. Maka lepaslah semua nozzle-nya ya. Empat nozzle-nya telah lepas. Kita cek di dalamnya ya. Jadi ini nozzle-nya mau kita lepas ya, mau kita bersihkan. Kita lepas satu persatu.